Ismail. Alhamdulillah. Pada Muslim dah sekarang. Alhamdulillah. Jadi mungkin Abang Ismail boleh kongsi sikit lah. Yeah. Abang Ismail punya cita-cita terbaru lah. Alhamdulillah, saya sekarang ni sudah bermaustatin di Kampung Mukut, Pulau Tioman. Dan di sana saya buat dive center. Saya mengajar diving, saya suka live kat pulau. Belakang saya punya dive center ada air terjun, depannya ada laut, ada coral. Itu saya punya paradise. Tapi walaupun macam mana pun saya banyak job di KL, mengumpul sedikit dana di KL untuk saya bawa ke Pulau Tioman. Alhamdulillah, semenjak menjak ni saya dapat job-job pengacara seperti event yang berlangsung sekarang ni, Road Tour Awi. Dan saya tengok pendengar-pendengar bapak ke FM, radio, internet saya tu, dia nak saya ke udara lagi. Jadi saya acap kali ke udara untuk membina. Dan rupanya ramai lagi yang tak tahu akan wujudnya radio bapak ke FM. Dan saya masih mengekalkan style dan juga cara penyampaian saya yang lama. Sebab mereka ni dulu golongan yang sekolah menengah, sekolah rendah, dan mereka dah dewasa, dah jadi buying power, umur dah 30, umur dah 40. Masih lagi ingin dahagakan kisah-kisah seram, kisah-kisah benar, kisah-kisah ilmu pengajaran, perbualan santai yang saya pasti kalau mereka mendengar, mereka tak tidur punya. Itulah contohnya. Sebab Abang Ismail punya nama ni sinonim dengan scene rock di Malaysia. Jadi ke mana-mana pun ada terbit nama Abang Ismail. So kenapa orang-orang rockers di Malaysia ni, terutama yang hotel-hotel ni, dia masih nak percaya Abang Ismail ni? Sedangkan Abang Ismail dah begitu, dah jauh ke pulau dah tu. Sebenarnya kami, saya dengan rockers-rockers ni, bukan saja saya buat lirik, buat lagu mereka, tapi orang tak tahu. Macam Lavender, Ekspedisi, mereka, kami semuanya bukannya sekadar antara DJ dengan artis, tapi kami berkawan baik, kami bersahabat baik, kami berjuang sama-sama. Kita mengangkat antara satu dengan yang lain. Sebagai DJ, sebagai pengacara, kita mengangkat artis tu. Dan saya tak nak tengok, tak sanggup tengok artis-artis atau lagu-lagu, penyanyi-penyanyi yang pernah kita putarkan lagu kat radio, hidupnya down, hidupnya tenggelam. Jadi saya suka, saya bangga kalau otai-otai saya, brother-brother saya terus berkarya, terus ada show, terus hidup, mencari nafkah, membesarkan anak-anak mereka. Kalau di luar negara, mereka yang lagi otai sebenarnya lagi mendapat tempat yang baik. Tidak seperti di Malaysia. Ini hakikat. Tapi sebab itulah kita kena sentiasa berjuang, kita kena sentiasa hidup, sentiasa memberi galakan kepada mereka supaya mereka terus berkarya, berkawan dengan mereka, bagi encourage seperti kumpulan Mei. Walaupun Mus tak ada bersama dengan Mei, tapi kita masih lagi memberi semangat kepada vokalis baru, khasnya untuk Mei, untuk terus hidup sebagai contoh. Bila keadaan macam ni, seolah-olah artis-artis yang lama-lama ni dia terabai. Contoh macam Shima, agak menyedihkan lah bila tahu cerita dia. So apa cara yang, bagaimana mungkin Abang Ismail boleh bawa benda ni ke pihak yang lebih? Saya selalu berbincang dengan Dato' Hatan. Kami ada forum muzik, kami selalu meluahkan di situ apakah yang perlu kita buat. Adakah kita hanya cuma bercakap di room sahaja untuk meluahkan, ataupun kita sepatutnya kena berjumpa dengan orang yang lebih besar, yang bertanggungjawab, bapa kita, seperti di RTM, seperti YB Menteri Penerangan, supaya mereka, orang-orang di atas sana, membuka mata, memberi certain-certain peluang, memberi certain-certain ruang dalam program dan sebagainya, memberi certain-certain kebajikan untuk mereka yang pernah menyanyi, membawa lagu, membawa masyarakat Malaysia daripada kecil ke kedewasaannya, supaya mereka dihargai, ada tempat, ada ruang, ada kebajikannya di situ. Saya pun dengar macam-macam pasal yang you cakap tadi tu kan. Malah ada lagi sebenarnya rakan-rakan artis yang kita tak nampak. Hinggakan ada yang nak beli kain kapan pun, saya nak cakap ni pun kadang-kadang sebab kan. Tapi inilah hakikatnya. Sebab itulah saya harap sangat, kalau mereka tak berani bersuara, saya boleh bersuara. Sebab saya, kita bersuara bukan untuk kita, bukan untuk tekak dan kita bersuara untuk mereka ni semua. Semoga orang di atas nampak dan memberi ruang, memberi peluang kepada golongan-golongan artis-artis yang sudah meningkat. Seolah-olah mereka ini tidak ada boleh mencari crowd. Tapi artis beginilah yang bila konsert berbayar, mereka mampu pukul crowd sebenarnya. Baru ni Abang Ismail ada tegur juri hebah kita, mungkin kurang inputnya dalam penyampaian mereka, tapi ada yang revert balik, kata inilah trend sekarang ni. So mungkin Abang Ismail boleh jawab tentang itulah. Bila disebut trend sekarang ini, sebenarnya Abang Ismail dah berada pada zaman itu, dah berada pada kedewasaan dan keremajaan itu.
Cuma ini zaman mereka. Memang saya tidak nafikan. Saya pun tidak menagih tempat untuk berada pada mainstream. Sebab saya sudah ada radio Bapak Ku FM. Cukuplah wadah itu untuk saya terus berkarya. Soalannya, apakah yang nak kita beri pada anak-anak bangsa, budak-budak baru nak naik, budak-budak baru nak up ini? Apa suntikan kita nak bagi pada mereka? Perkara ini tidak berlaku pada radio-radio Tamil, radio Cina, radio berbahasa Inggeris. Tak ada. Cuma radio berbahasa Melayu yang berlumba-lumba mencari kelawakan dalam penyiaran mereka. Sedangkan kita boleh memberi input-input segar yang boleh orang membuka mata, bukan hanya gelak. Sudah banyak rancangan-rancangan gelak yang ada di TV, yang ada di TVA, TVB, TVC. So, apa yang kita nak bagi pada generasi kita, pada bangsa kita, supaya mereka ada rasa disiplin, ada rasa keterbukaan, ada rasa penyayang, ada rasa pengasih, ada rasa knowledge. Banyak-banyak lagi benda yang kita boleh input sebenarnya. Tapi bergantung kepada bagaimana kehendak radio stesen itu. Siapa penerbitnya? Siapa bosnya? Bagaimana dia mentadbir? Apa kehendaknya? Dia yang kontrol keadaan itu sebenarnya. Adakah sebab ni prinsip yang begini Abang Ismat menolak, ataupun sebab mereka tak approach kembali Abang Ismat? Itu terpulang pada bagaimana mereka berfikirlah. Saya telah membuktikan dalam waktu yang satu jam saja saya dijemput di radio Suria FM. Hanya saya duduk dengan Farah Fauzana, Isay dan juga Fizi. Tengok rating dia naik bagaimana. Itu telah terbukti dah. Saya ada sejarah itu. Baru-baru ni saja. Tapi soalannya saya pernah bekerja di radio-radio yang mempunyai formatted radio. Dipanggil formatted radio. Radio yang format. Radio itu telah diformatkan. Itulah kehendaknya. Dan saya tak boleh berada pada radio itu yang cuma talk setnya cuma 3 minit, 4 minit. Melebihkan iklan daripada apa yang nak kita perkatakan. Melebihkan iklan daripada apa yang nak dikatakan. Kita faham radio nak mencari keuntungan. Kita faham. Tapi sebenarnya ada ruang-ruang lain untuk kita bersifat menyampai, bersifat tablik, bersifat berkongsi ilmu, berkongsi kata-kata, berkongsi knowledge. Itulah yang selalu saya fikirkan.